Ahora está. Está. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka diberi kesempatan kepada kita, kesihatan tubuh badan kita, keluangan masa kita untuk sama-sama kita hadir ke program ceramah kesihatan kita pada hari ini. Yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak pengurusan KMI, pihak pengurusan masjid kerana sudi memanggil, menjemput saya untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan permasalahan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Jadi kita tahu tajuk atau topik untuk diskusi kita pada hari ini adalah berak berdarah, bahayakah? Kan? Okey, sebelum tu saya nak tanyalah dua soalan. Yang pertama, soalan daripada tajuk kita pada hari ini. Berak berdarah, bahayakah? Siapa boleh jawab? Bahaya tak? Bahaya. So, semua jawab bahaya kan? Jadi betul lah jawapan dia bahayalah kan? Jadi sudah terjawab persoalan topik kita pada hari ini. So, kira tak payah buat lah. Dah bahaya tahu semua kan? Okey. Soalan nombor dua. Ada tak yang pernah berak berdarah? Yang ada pada hari ini. Ada tak yang pernah berak berdarah? Tak ada. Tak ada yang pernah. Ha? Okey. So berak berdarah ni sebenarnya di antara dia bukan penyakit berak berdarah ni. Dia hanya gejala ataupun kita panggil simptom, tanda-tanda kan. Okey, dia antara gejala yang agak common lah, yang biasa. Kalau pesakit datang ke hospital ni, ni antara gejala yang biasa ya pesakit komplain kepada doktor kan. Nak cakap dia common, dia biasa. Okey. So apakah makna berak berdarah ni? Berak berdarah, mana dia berdarah semasa buang air lah, buang air kan. So darah semasa buang air, tapi cara darah keluar tu dan jenis dia, colour dia mungkin berbeza sedikit antara pesakit dengan pesakit, dan berbeza disebabkan oleh perbezaan penyakit yang menyebabkan pendarahan tersebut. Tapi bila berak berdarah, darah ni biasanya merah lah kan, dia tak ada darah warna hijau, warna biru kan. Walaupun kuat parti tertentu kan, darah tetap warna warna merah kan. Okey. So cuma dari segi presentation dia, darah tu, dia punya simptom dia mungkin berbeza. Contoh saya bagi ya. Ada pesakit yang datang jumpa kita, doktor saya berak berdarah. Lepas keluar najis kerah tu keluar darah segar, fresh, merah, segar kan. Ada orang ni dia keluar darah dia tak macam tu. Dia tak nitik, dia tak sembur dalam makuk toilet tu kan. Tapi dia keluar darah dia sikit saja. Darah duduk atas permukaan najis saja. Dia tak capur dengan najis. Kalau kita potong macam potong kek tu, najis dalam itu kuning, kat luar je merah. Kan betul tak? Tapi ada orang ni, doktor saya najis saya memang mix, capur dengan darah. Keseluruhan najis tu merah. Tak ada pun warna kuning, warna koko, warna coklat, tak ada. Merah belaka kan. Ada orang ni dia berak darah juga, tapi darah dia bukan segar, dia bukan fresh, tapi darah dia hitam sikit, gelap sikit kan. Ada yang berak darah dengan darah beku, tak ada najis, darah beku keseluruhan keluar tu adalah darah beku saja. Dan ada yang berak darah juga, kita consider darah juga adalah yang berak jenis warna hitam macam kepiah saya ni, macam rambut hitam. Dia panggil milina. Ni pun darah juga. Ada yang berak darah dia tak nampak. Ada darah dan najis dia tapi dia tak nampak. Kena buat special test. Kena tengok bawah mikroskop baru nampak ada sel darah merah. Yang ni juga adalah disebabkan oleh ketumbuhan biasalah yang berak darah jenis ni yang tak nampak ni.
dia kena buat ujian special sikit kan. So nak cakapnya berak berdarah ni adalah common. Common, tapi cara dia mari tu berbeza antara individu dengan penyakit yang menyebabkan berak berdarah tu sendiri. Okey. Itu satu. Nombor dua. Nombor dua, serius tak berak berdarah ni? Serius tak berak berdarah ni? Serius. Okey. Ada yang serius, ada yang tak. Dia bergantung kepada penyakit. Cuma berak berdarah yang kita kena bimbang. Yang pertama adalah kali pertama kita berak berdarah. Kalau dia ni memang doktor kata ada penyakit buasir, dia buat ujian semua kan, dah scope, dah teropong habis semua, memang buasir je. Lepas tu kita berak darah sebulan selepas kita buat ujian belaka, tu biasanya berak darah sebab buasir kita lah. So kita tak perlu risau sangat sebab kita dah tahu penyakit kita memang ada buasir. So berak darah tu memang disebabkan buasir lah. Tapi orang ni kita tak pernah ada penyakit, tiba-tiba mari berak darah kan. Ni kita kena risau dan kena dapatkan rawatan yang proper. Okey, itu satu. Nombor dua, kalau berak darah tu banyak. Banyak dia punya volume dia kan, banyak dan frequent, acak kali. Sebab apa? Sebab ni dia bahaya satu. Bila kita pendarahan yang banyak, darah dalam badan boleh hilang kan, betul tak? Boleh hilang, boleh menyebabkan serangan jantung, badan kita lemah, kadang-kadang kena masuk darah. Kena transfus darah kan, betul tak? Tu kita kena dapat rawatan segera. Tu nombor dua. Nombor tiga, kalau berak darah tu berlanjutan, panjang. Dia tak stop sehari. Hari-hari ada. Sampai seminggu, dua minggu tak stop kan. Tapi tak banyak. Sikit-sikit je keluar. Tapi dia tak stop lama. Kalau duration dia sehari tu, okey lagi boleh tengok, observe ke apa kan. Tak adalah urgent sangat nak begini kan. Tapi ni tak stop-stop. Ini kita kena dapat rawatan segera juga, yang kita kena fikir benda serius kan. Ni antara benda berak darah yang kita kena dapatkan rawatan segera. Selagi berak darah bila dia datang dengan simptom lain. Contoh dia, kita berak darah pada masa yang sama kita ada simptom lain. Contoh dia sakit perut, ada demam. Yang ni pun kena dapat rawatan yang urgent. Sebab apa? Sebab kita takut pendarahan tu disebabkan oleh jangkitan kuman ke apa, yang kena antibiotik ke apa semua kan. Yang dah, orang kata dah bocor ke apa. Kalau sakit perut sangat, yang ni kena dapat rawatan yang segera. So ni antara perkara yang kita kena dapat rawatan segera kalau berak darah kan. Okey, setakat ni boleh faham ke, ada nak tanya soalan dah? Tak tunggu habis pun tak apa. Tak ada ? Okey. Lepas tu kita kena tahu juga apakah faktor-faktor yang menyebabkan berak darah ni. Sebab macam saya kata tadi, ada berak darah yang agak serius, ada berak darah yang tak serius sangat. Kan? Sebab berak darah ni yang kita risau sekali adalah apa? Apa yang agak serius sangat berak darah ni? Ketumbuhan kanser kan, betul tak? Sebab apa? Sebab kanser ni kalau kita dapat detect peringkat awal, kesembuhannya sangat-sangat bagus. Berbanding dengan kalau kita dapat rawatan yang lewat kan. Kanser dah stage 4, kanser dah stage 3 kan. So kalau stage 4 ni, 3 ni biasa kena bagi kemo. Kemo tak habis situ. Kadang kena buat follow up yang acap semua kan. So banyak benda rumit lah sikit kan dari segi rawatan dia. Tapi kalau peringkat awal, buat operation habis kat situ je. Tak payah kemo, tak payah ubat lain dah. Sebab tu saya kata, rawatan awal untuk kanser ni sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk elak daripada rawatan yang agak complicated. Okey. Itu satu. Sebab tu saya kata, penyakit ada yang biasa, ada yang serius, yang bahaya. Okey. So apa penyebab dia? Satu, yang common ni buasir, hemoroid yang panggil kan. Buasir ini antara penyebab utama berak darah. Macam mana buasir mari? Macam saya cerita tadi, buasir ni biasanya berak darah dia segar. Segar maknanya dia fresh, dia berak keluar darah nitik, dia tak nitik. Kadang-kadang makut tanda tu sembuh habis merah. Merah darah kan. Ni biasanya jenis buasir. So biasa buasir ni dia berkait dengan satu
constipation, sembelit. Ya, buas ini dia berkait dengan sembelit. Kita negang kuat. Bila sembelit ni kita kena negang. Kadang-kadang bangun sebelum subuh tu, duduk sampai sejam dalam toilet kan. Bangun sebelum subuh. Boleh semayang subuh, dekat nak habis subuh baru semayang. Sebab apa? Sejam duduk dalam toilet. Dia tak bagus. Dia duduk dalam toilet ni kalau boleh 5 minit kena tubik dah. Tak boleh duduk lama. Siap ada orang tu siap bawa handphone lagi kan. Masuk toilet bawa handphone. Siap baca lagi. Ni kan. So kalau boleh masuk toilet tu 5 minit sahaja. So kita nak berok betul-betul baru kita masuk toilet. So setakat nak termenung, jangan masuk toilet lagi. Baik termenung dalam bilik depan TV lagi sedap kan. Okay. So bila kita negah, dia salur apa dia darah, salur darah apa dia buasi tidak akan bengkok. Kan? Bila dia bengkok tu, bila dia darah kerah ke apa, dia tertoreh sikit, luka sikit, dia boleh darah. Sebab tu biasanya buasi ni, biasanya dia berkait dengan sembelit. Dan berkait dengan kita negah. Kita negah. Okey. Itu satu penyebab dia. Nombor dua, fissure. Fissure ni luka. Luka pada lubang anus tu. Lubang najis, lubang dubur kita tu. Ini pun biasanya berkait dengan sembelit juga. Dengan sembelit dan negah. Pressure yang kita terang kuat tu kadang-kadang boleh menyebabkan luka dengan najis kerah pun sama. Boleh menyebabkan luka. Cuma beza antara luka, fissure ni pendarahan disebabkan oleh luka dekat dubur tu dengan buasi, buasi biasa tak sakit. Tapi luka, fissure tu dia sakit. Kalau pesakit kata, doktor saya berak darah. Lepas tu sakitlah doktor. Biasanya kalau macam ni adalah luka tu, fissure tu biasa, bukannya buasi. Buasi ni tak sakit. Buasi ni nyakit tak sakit. Melainkan ada satu keadaan saja buasi yang sakit, iaitu buasi yang darah beku dalam tu. Hak jenis ni sakit. Selain daripada tu, buasi 1, 2, 3 ke 4 mungkin sebab darah beku. Saya kata tak boleh nak tolak dalam. Yang grade 4 tu jenis yang tolak dalam kan. Hak ni biasanya sakit sikit. Tapi buasi yang 1, 2, 3 biasanya tak sakit. Dia berbeza dengan fissure. Fissure walaupun sikit, luka dia memang dia sakit. So kalau kadang-kadang doktor ni bila pesakit cerita kat kita, berkata, kita dah tahu dah biasa. Boleh dah agak kat mana pendarahan tu. Tu nombor dua. Nombor tiga yang common juga biasanya disebabkan oleh diverticulosis dia panggil. Diverticulosis ni penyakit dekat usus besar tu. Dia macam ada kantung. Kecil-kecil-kecil kat dinding dia. Mana dia macam ada kantung. So kantung ni yang menyebabkan pendarahan. Ada setengah orang beribu-ribu kantung dekat usus besar dia. Usus besar ni dia ada usus besar daripada sebelah kanan, usus besar melintang, usus besar sebelah kiri dan usus besar sigmoid dan dubur. Rectum. Ni antara usus besar. Panjang dia 1 meter lebih kan. Kalau usus kecil dia lagi panjang. Usus kecil tu panjang dia 5 hingga 6 meter. Usus kecil. Tapi usus besar panjang dia 1 meter, sekitar 1 meter lebih macam tu lah. So kadang-kadang keseluruhan usus besar dia tu ada kantung tu. Diverticulosis dia panggil. Saya pernah 3 minggu lepas ada pesakit saya. Dia masuk ward sebab pendarahan. Banyak sangat berdarah dia. Makut, penuh dengan makut tanda berdarah. Lepas tu dia masuk tu pucat dia. Dia punya hemoglobin dia 7 macam tu. Daripada normal 13 macam tu. Jadi 7. Nak menunjukkan bahawa pendarahan yang banyak sangat kan. Yang acute, yang banyak, yang bahaya. Saya kata ni lah bahaya ni. Siapa kena masuk darah 3 jabir. 3 pint 3 jabir lah. Kalau kapan nanti jabir ya. 3 jabir kena masuk darah. Tapi biasanya pendarahan disebabkan oleh diverticulosis ni biasa dia boleh stop sendiri. 70% pendarahan daripada usus bawah ni biasanya dia boleh stop sendiri. Melainkan kalau tak stop itu yang memerlukan operation. Kalau stop biasanya kita rawat secara konservatif saja. Okey, so nombor 3 kan, diverticulosis. So biasanya kita nak detect kena buat scan semua lah, nanti saya cerita balik ya ujian dia. Okey, nombor 3 yang paling common adalah ketumbuhan. Nombor 4, ketumbuhan. So nombor 1 buasi, 2 fissure, luka tu, nombor 3 diverticulosis, nombor 4 ketumbuhan. Okey, ketumbuhan ni dia ada dua jenis. Satu ketumbuhan kanser, dia panggil malignant. Nombor 2 ketumbuhan biasa, dia panggil benign. So ketumbuhan biasa ni dia kalau dia darah pun macam polip lah. Polip ni dia macam tuak lah, tuak dalam usus. Tapi kadang dia besar, kadang dia banyak.
Bukan se-dua, tiga, kadang banyak. Kadang besar, kadang satu sentimeter. Kadang-kadang jenis ada tangkar. Gatung dia macam tu kan. Nak tupik tak boleh sebab gatung ada tangkar dia kan. Ada besar, kadang besar ibu kaki pun ada. Ini dia panggil polip. So kadang-kadang polip ni boleh menyebabkan pendarahan. Tapi macam saya kata, polip ni dia tak serius sangat. Sebab apa? Sebab dia bukan kanser lagi. Tapi yang serius kalau ada kanser, pendarahan disebabkan oleh kanser. Sebab apa? Sebab bukan pendarahan saja kita kena rawat. Biasa kanser pendarahan dia boleh stop sendiri, tapi kanser tu sendiri. Sebab apa? Sebab kalau lambat kita rawat, kanser tu dia jadi stage 4, stage 3. Jadi rawatan dia agak complicated macam saya kata tadi lah kan. So tu yang keempat. Yang kelima, keradangan usus. Keradangan usus pun agak common juga. So keradangan usus ni ada dua. Satu, keradangan usus disebabkan oleh jangkitan kuman. Bacteria infection, jangkitan kuman, dia menyebabkan keradangan. So keradangan macam ni biasanya kena antibiotik. Kita bagi antibiotik baru dia sembuh. Tapi ada sejenis keradangan, dia panggil inflammatory bowel disease, yang ni dua jenis. Dia ada Crohn's disease dengan ulcerative colitis. Yang ni dia bukan keradangan disebabkan oleh jangkitan kuman. Keradangan ni dia bukan disebabkan oleh jangkitan kuman, dia tak sembuh dengan antibiotik. Dia sembuh dengan benda lain. Sebab tu kita kena check. Sebab tu check tu paling penting untuk bezakan keradangan ni juga. Jangan duk fikir, oh ni keradangan ni kuman ambil antibiotik lah. Tak. Tak semua keradangan sembuh dengan antibiotik. Sebab tu penting kena proper checking kan. Betul? Kena check betul-betul. Buat thorough investigation semua kan. Okey. Tu lima. Lima penyebab antara utama lah. So penyebab yang lain tu yang biasa juga tetapi sangat-sangat bahaya. Dia pendarahan daripada atas. Dia bukan pendarahan usus bawah. Usus besar bawah tu. Tapi pendarahan daripada ulcer. Peptic ulcer dia panggil. Ulcer gastric panggil, katakan. Biasanya pendarahan peptic ulcer ni, ni antara yang common. Tapi janganlah dia mari dengan darah fresh tu. Melainkan darah yang banyak sangat, dia boleh dapat pendarahan fresh kan, segar. Okey, peptic ulcer ni biasanya dia mari dengan pendarahan najis warna hitam. Macam kopiah saya ni. Dia panggil melina. Sebab apa? Sebab darah daripada atas ni, dia nak turun bawah lubang dubur tu, dia kena melalui berapa meter tu. Usus kecil saja pun 5 hingga 6 meter kan. So dia telah diubah. Diubah oleh apa? Diubah oleh asid dalam badan dan diubah oleh enzim dalam badan. So darah yang merah tu dia dah bertukar jadi warna hitam. Tetapi, dia ada tetapi tu. Biasa tetapi ni pentinglah kan, lepas tetapi tu. Okey. Tetapi kalau pendarahan yang aktif disebabkan oleh ulcer tu, peptic ulcer tu, dia boleh juga datang dengan pendarahan merah. Macam segar dia tu. Tapi dia mungkin merun sikit, hitam sikit. Tapi dia segar lah. Hal ni pendarahan aktif. Mana pendarahan aktif daripada atas. 20% yang kita kata berdarah daripada bawah, daripada usus besar tu, biasanya disebabkan oleh pendarahan daripada peptic ulcer tu. Faham tak? Tapi biasanya kalau pesakit datang, memang pesakit datang dengan keadaan yang teruk lah. Biasa dah tak sedar, pucat sangat, terkena darah pun rendah sangat kan, letih sangat. Bila tanya makcik, nyaru pun tak boleh dah kan, letih sangat dah. So biasanya kalau pendarahan disebabkan oleh peptic ulcer ni, yang teruk dia panggil massive. Massive, apa GIBD ni, biasanya keadaan pesakit agak teruk, agak tak stabil kan. Okey. So ini antara pendarahan yang boleh menyebabkan berak darah yang common. 5-6 hak saya sebut ni. Hal lain tu banyaklah. Jangkitan kuman, kolera lah, apa-apalah. So tu banyak lagi. Tapi hal tu yang tidak agak, orang kata dari segi pendarahan tak serius lah. Tapi dari segi rawatan tu penting lah. Antibiotik semua tu kan. Okay. So, okay, faham dah setakat tu? Ada soalan? Tak ada? Okay, kita teruskan lagi. Okay, so macam mana kita nak detect pendarahan ni? Yang pertama, yang paling penting, pesakitlah komplain kat kita. Pesakit, doktor saya berak darah. Bila berak darah, dia kena ujian lah. So, hak paling penting ni pesakit, dari pesakit tu sendiri. Sebab tu penting. Pesakit ni bila ada simptom dia, mari jumpa terus kat hospital ni. Jangan pergi cari jumpa, apa benda, dulu-dulu ada Tok Bomo kan. Saya masa kecil ingat orang duduk meratik. Cak Tia, Tima Batan, aku denari, tak apa-apa lah. Jumpa hak tu dulu kan, tu tak betul. Sebab apa, ni kita ubah topik sikit. Sebab dalam Islam ni, dia perubatan dia tak ada sebenarnya perubatan moden, perubatan Islam, tak ada.
Perubatan moden itulah perubatan Islam sebenarnya. Ha, sebab perubatan ni, ilmu perubatan ni, dia mengalami evolusi. Ni off topic sikit ya, tak apa dah. Okey, dia mengalami evolusi. Ubat di zaman Nabi tak semestinya baik, terbagus, terbaik di zaman sekarang. Betul tak? Kenderaan di zaman Nabi itu yang paling bagus, yang paling mewah, yang paling orang kena. Tahu apa kenderaan nama dia? Unta merah. Kan? Unta merah yang paling mahal. Kan? Zaman Nabi tu. Tapi sekarang kalau orang letak unta merah sebelah ni, lepas tu BMW 7 Series duduk sebelah ni. Agak-agak orang nak ambil unta merah ke? Tak ambil kan? So nak cakap, kenderaan terbaik di zaman Nabi tak semestinya kenderaan terbaik di zaman sekarang. Begitu juga ubat terbaik di zaman Nabi tak semestinya ubat terbaik di zaman sekarang. Tetapi ubat yang Nabi ambil apa-apa pun, walaupun dia katakan mungkin ada ubat lebih baik sekarang kan, tapi kita ambil tetap dapat pahala. Kenapa? Kita ikut sunnah. Sunnah tu penyebab tu nombor dua pula, tapi sunnah tu dapat pahala dah. Faham tak? Ha. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Ibn Qayyim kan, Ibn Nabawi tu kan, dia ada dua perubatan. Ha, Ibn Nabawi tu nombor satu, dia bagi perubatan secara tabi'i. Perubatan tabi'i ni adalah perubatan yang menggunakan ubat-ubatan, yang menggunakan perubatan secara fizikal. Macam apa? Bekam kan? Ambil madu, ambil abatu saudak, semua kan. Ha, ini adalah perubatan secara tabi'i. Nombor dua, perubatan secara ilahiyah. Perubatan ilahiyah ni apa panggil ru'yah dia. Baca apa, baca ni kan, semua. Ha, so yang ru'yah ni sebenarnya yalah, baguslah, paling bagus sebenarnya, dapat pahala. Ada satu baca kan, ha, kalau sembuh dua dapat lah, pahala pun dapat, sembuh pun dapat kan. Cuma ru'yah ni dia bergantung kepada apa, dia macam doa kan, betul tak? Makbul. Ha, kalau saya buat ru'yah mungkin saya rasa 10 orang tak makbul kan, kan? Ha, so dia berdasarkan kepada makbul kan, betul tak? Ha, so kalau orang tu alim, insyaAllah lah Tuhan makbul kan. Okey, sebab tu saya kata, so kita sebagai orang Islam, kita kena terima semua ni. So perubatan sekarang ni, moden ni, termasuk perubatan secara tabi'i tu. Tapi ia mengalami evolusi. Kan, betul tak? So sekarang ni dah ada ubat yang terbaik. Maka ubat terbaik itulah perubatan Islam. Nah. Okey, tu habis topik situ. Dua topik hari ni kan. Okey, so sambung dengan topik kita hari ni, berak berdarah kan. Okey. So macam mana kita nak check berak darah ni? Yang pertama saya kata, pesakit mesti komplain dulu kan. Saya komplain berak darah. Sebab kadang-kadang doktor ni dia berdasarkan kepada simptom yang pesakit beri tu, baru doktor boleh buat ujian tertentu kan. Kita ni doktor ni, kita pilih ujian. Bukan katakan mari, oh sakit apa makcik? Berak darah. Okey. Boleh 1-300 ujian kena buat makcik kata. Sebab apa? Sebab saya tak tahu dah, kena cek daripada kepala ni sampai ke ujung kaki kan. Kita dok macam tu. Biasanya kita dengar macam saya kata tu, kita dah tahu dah jenis penyakit dia. Macam saya kata, kalau darah segar, biasa darah segar ni dari apa dia? Rektum ataupun anus tu ataupun bahagian usus sebelah kiri lah kan, betul tak? Tapi kalau darah dia tu hitam dah sikit, mungkin daripada sebelah kanan. Kan, betul tak? So kita dah tahu. Kalau darah yang belendir ke apa tu, mungkin campur dengan ketumbuhan. Kan? Nona orang berak darah, saya berak darah doktor, lepas tu berak, tak tubik. Macam ada benda kat punggung tu kan? Kat lubang najis tu macam ada benda. Benda tu macam nak berak, macam ada benda tapi tegak tak tubik. Yang ni dia panggil tenesmus, istilah perubatan. Sebab apa? Sebab ada ketumbuhan kat situ. Dia nak tubik macam mana? So kita rasa macam najis. Orang kuat mana pun tak tubik-tubik lah kan. Siapa merah, biru muka dia tegak, tak tubik juga. So ini dipanggil tenesmus. Ini biasa ketumbuhan rektum biasa. Sebab tu biasanya bila kita dengar pesakit, kita dah ada idea dah apa kita nak buat ujian sebenarnya. Okey. Tetapi secara kasarnya, ujian untuk nak cek pendarahan disebabkan oleh masalah usus apa ini adalah nombor satu, apa? Teropong. Orang kampung panggil teropong kan. Ataupun skop lah, teropong suluh. Ada orang kata, doktor tak si suluh saja ke? Saya kata suluh ke apa? Lapu ni tak ada nak suluh kan? Rupanya suluh tu teropong lah mana dia. Ada orang kata teropong kan? So banyak istilah beza lah teropong kan? Tapi isap perubatan dia panggil kolonoskopi, skop. Okay. So kolonoskopi ni panjang dia dekat dengan 1.34 meter. So biasanya kita akan masukkan dekat lubang najis. Kita akan suluh teropong sampai sebelah
kanan sampai kawasan nampak lubang appendix tu. So appendix ni adalah kawasan hujung sekali usus besar. Sebelah sebelah kanan hujung sekali tempat usus kecil masuk usus besar, ah inilah kawasan appendix kan. So biasanya kita akan scope sampai ke situ. Ya, untuk tengok penyebab utama tu. Okey. Ah tu dia panggil kolonoskopi. Tapi kalau kita rasa oh ni mungkin perdarahan sebelah kiri tapi bawah sikit kan. Mungkin kita tak buat penuhlah, mungkin kita buat sigmoidoskopi nama dia. Sigmoidoskopi pendek sikit. Berbanding dengan kolonoskopi tu kan. Okey. Kalau dia buasi kita tahu buasi. Buasi ni biasanya kita kena check, kita guna proktoskopi. Pendek je. Panjang tu je dia lebih kurang. Dia punya dia punya scope dia tu kan. Proktoskopi. Kita kopong situ. Tetapi bagi orang yang ada buasi, biar nenek umur 40 tahun ke atas, biasa kita akan buat kolonoskopi. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak assume, nak jangka, oh ni disebabkan oleh buasi ni kan. Walaupun nampak buasi ada di situ. Tetapi kadang-kadang yang menyebabkan buasi itu sendiri ada ketumbuhan. Bagi negara saya kata kan, ketumbuhan ni bila ada kadang-kadang dia menyebabkan kita punya perubahan berak tu. Altered bowel habit dia panggil. Perubahan berak tu dia jadi sembelit, kena negar kan. Dan negar tu yang menyebabkan buasi. Faham tak? Sebab tu kalau umur 40 tahun kata ni bila dah ada buasi ni biasa kita akan buat proper kolonoskopi. Walaupun siapa sebelah kanan. Sebab apa? Sebab kita takut ada ketumbuhan juga. Faham? Nah, so jangan bimbang kalau doktor saya ada buasi bawah ya. Sebab apa nak proper siapa sebelah kanan kan. Mu ni pandai pada doktor lah pula kata. Tapi tak adalah doktor macam tu kan. So in ayat kita dah tahu kan apa yang doktor nak tengok kan. Okey. So kolonoskopi ni paling penting untuk check pendarahan. So dia boleh nampak belaka. Ketumbuhan dia boleh nampak, keradangan usus dia boleh nampak macam saya kata tadi kan. Kalau diverticulosis pun dia boleh nampak, buasi pun dia boleh nampak. Cuma kalau ada ketumbuhan, kalau ada keradangan biasanya kita akan ambil sampel. Untuk apa sampel ni? Sebab macam saya katalah ketumbuhan pun ada dua jenis. Ketumbuhan kanser dengan bukan kanser kan. Kalau ketumbuhan kanser rawatan dia lain. Kalau ketumbuhan bukan kanser rawatan dia lain. Kalau keradangan disebabkan oleh inflammatory bowel disease tu lain pula rawatan dia. Dia kena ambil steroid lah apa, dia tak perlu ambil antibiotik kan. Kalau keradangan disebabkan oleh jangkitan kuman, tu kena bagi antibiotik kan. So dia lain. Sebab tu penting kita kena certain diagnosis tu. Kita kena tahu, kena confirm betul-betul diagnosis tu apa kan. Sebab tu penting buat kolonoskopi ni. So kolonoskopi ni untuk diagnostik, untuk check dan untuk kadang-kadang untuk terapeutik. Terapeutik ni untuk rawatan terus. Macam saya kata kalau polip kan, ketumbuhan. So biasanya kalau kita jumpa polip tu, katakan besar ibu tangan ni, biasanya kita akan potong terus. Kita akan buang terus. So ni kalau kita jumpa polip lah. Tapi kalau ketumbuhan apa yang kanser, biasanya kita akan ambil sampel. Untuk check confirm sama ada kanser atau bukan. So kolonoskopi ni sangat-sangat penting. Kalau di negara maju kan, macam negara Jepun semua kan, kolonoskopi ni digunakan sebagai screening method untuk kanser usus. Kat kita taklah buat macam tu. Sebab satu, kos dia sangat tinggi. Nombor dua, kita tak cukup expertise, tak cukup pakar. Kan orang nak buat endoskopi, orang nak buat teropong ni, kita tak cukup. Tapi kalau negara maju, Jepun dia buat. Mana orang tak ada simptom, tak ada berak darah, tak ada apa, 40 kata dia buat screening. Sebab macam saya kata, kalau kanser, saya lebih fokus pada kanser sebab kanser ni paling bahaya kan, betul tak? Kalau kanser ni, bila dah ada simptom, biasa stage 3, stage 4, gitu dia biasa. Biasa early cancer ni, cancer peringkat awal dia tak ada simptom. Apa-apa jenis cancer pun dia tak ada simptom kalau peringkat awal. Sebab tu kita buat screening kan. Kalau cancer usus ni biasa screening yang kita gunakan adalah check, masa kata check darah dalam najis, saya kata tak nampak dia kan, FOBT tu kan, test tu kita guna hot tu biasa. Ataupun kalau hot tu positif baru kita buat kolonoskopi. Tapi kalau kat negara maju dia tu buat kolonoskopi kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kanser ni berapa kali saya sebut dia kan, kalau peringkat awal sangat-sangat-sangat bagus berbanding dengan detect kalau peringkat lewat. Okey. Itu satu, kolonoskopi. Nombor dua, ujian dia bergantung kepada finding. Kita tengok buat scope dia kan. Kalau kanser ke apa, kemungkinan kena buat CT scan pula. Sebab kanser nak tengok, kita nak stage kan.
staging kan, stage berapa kan, tu kena buat CT scan lah apalah kan, tapi ini adalah rawatan apa benda investigation susulan lah, tapi untuk detect pendarahan tu yang paling bagus, yang paling tepat adalah kolonoskopi. Okey. Okey, so bila kita dah buat ujian kolonoskopi semua, rawatan, okey, sekarang ni masuk rawatan. Rawatan dia berbeza bergantung kepada penyakit yang menyebabkan pendarahan tu. Sebagai contoh, kalau buasi. So kalau buasi biasanya kita bagi apa kalau pergi hospital? Ada doktor bagi ubat saja kan, betul tak? Saya dah berok darah cek-cek guna proktoskop, oh ada buasi lah awak. Ada doktor dia bagi ubat saja kan. Ada doktor dia ikat bending kan, dia ikat. Dia ada ketuk kecil lah. Dia ikat buasi tu pun ikat. Jadi darah hujung ni tak darah lah. Ada doktor dia offer buat operation kan. Not kalau yang grade 4, grade 3 yang dah keluar kan. Okey, saya cerita sikit pasal buasi. So buasi ni dia ada 4 jenis. Dia punya grade dia kan. 1, 2, 3, 4. Satu tu yang benjo kat dalam saja dia tak keluar. Kita berok tak tubik, tapi dia boleh darah. Ini yang grade 1. Grade 2 pula, kita berok, dia tubik. Dia tubik sekali lagi. Tapi dia masuk dalam spontaneously. Dia masuk sendiri. Kita tak payah suruh masuk. Memasuk tak payah suruh. Dia masuk sendiri. Yang nombor 3, dia keluar, dia tak masuk-masuk. Kita kena paksa. Kena tolak masuk dalam. Yang ni yang peringkat 3. Yang nombor 4, dia keluar-keluar, tak masuk-masuk. Dia suka duduk kat luar tu. Dia suka dia keluar, tak masuk-masuk. Kita tolak pun tak masuk-masuk kan. Yang ni grade 4. Yang bahasa grade 3, grade 4 ni, ni yang orang kata kena buat rawatan jenis sikit. Nak grade 4 ni kan. Okay, so ada doktor tu, dia ikat kan, dia bending. Kalau pendarahan lah biasa kita bending kan. Ada doktor tu dia offer. Dia kalau dah darah stop dah, tapi nampak benjol lah apa, dia offer. So offer operation untuk buasi dia banyak jenis. Dia ada open surgery, kita buka orang buang. Dia ada style lama-lama konvensional, style ni lah. Tapi sekarang ni dia ada keadaan modern, nama dia laser. Bukan laser nak comel muka, tapi laser nak kecil buasi. So dia tembok laser tu jadi kecuk buasi. Cuma dia boleh jadi balik ke doktor berlepas buat laser ni. Ada risiko nak jadi balik, ada, tapi kita boleh laser lagi. Laser ni dia tak ada limitation. Dia boleh buat je. Kalau duduk setahun lagi 10 kali, 10 tahun hidup ni, dia tak tahu buat laser. Boleh. Tak ada masalah laser tu. Okay. So, tu buasi kan? Okay. So, kalau katakan disebabkan oleh cancer pula kan? Kalau cancer, hak ni hak saya kata rawatan dia agak complicated. Dia berdasarkan kepada stage kan? Betul tak? Tapi, untuk apa-apa cancer, semua kanser lah, melainkan kanser kanser darah di kimia kan, ataupun kanser limfoma kan. Ni antara dua kanser yang orang kita buat operik lah. Limfoma tu pun, kalau limfoma melibatkan usus operik ke, kalau limfoma salur limpa saja, orang bagi kimo saja. Dua kanser ni lah yang biasanya tak memerlukan operation lah. Tapi kanser lain untuk kesembuhan operation. Kanser payudara nak sembuh, kena operate. Kanser usus nak sembuh, kena operate. Kanser hati nak sembuh, kena operate. Semua jenis kanser. Untuk sembuh satu patut, operation saja. Cuma rawatan selepas operation tu, dia panggil adjunct terapi kan, rawatan selepas tu. Yang tu, dia bergantung kepada stage. Kalau saya kata tadi, kalau stage 1, early stage, biasanya habis operation, habis situ je. Tak payah nak buat kemo, tak payah ni, tak payah. Macam juga kanser usus. Kalau stage 1 tu, so kadang-kadang buat operasi habis situ, tak bagi kemo dah. So saya kata, apa-apa kanser ni, early kanser sangat-sangat bagus untuk kesembuhan. Dan kadang-kadang tak perlu kemo pun kan. Lepas tu operasi dia pun banyak jenis. Dia bergantung kepada kanser sebelah mana kan. Sebelah kanan, buang usus sebelah kanan. Sebelah kiri, buang usus sebelah kiri. Sebelah bawah rektum, buang dekat rektum saja kan. Tetapi ada satu keadaan kanser yang agak teruk. Dia ada sebelah kiri pun ada, sebelah kanan pun ada. Kan? Hak jenis macam ni biasanya kita buang ke seluruh usus besar. Kita buang, potong usus besar, sambung usus kecil dengan
lubang lubang dubur saja, ataupun buat keluar usul kecil tu pakai beg tu kan, kekal. Ada juga buat macam tu. So tahap mana operation, tahap mana surgery tu bergantung kepada stage kanser tu sendiri. Okey. Itu untuk rawatan kanser. So untuk rawatan yang lain tu macam keradangan apa semua-semua tu, biasa macam saya kata, kalau keradangan untuk disebabkan oleh jangkitan kuman, biasa dengan antibiotik saja. Cuma keradangan dia panggil inflammatory bowel disease. Yang ni yang kalau bagi antibiotik sebaku pun tak sembuh. Sebab apa? Sebab kena dia, rawatan dia lain. Sebab keradangan disebabkan oleh autoimmune. Badan kita ni dia respon, dia diserang antibody tu, dia pergi attack dinding usus tu sendiri, menyebabkan keradangan. So keradangan berbeza dengan keradangan disebabkan oleh bakteria. Okey. Okey. Habis ada cerita tu. Habislah. Atau ada sikit lagi. Okey. Saya nak fokus pada kanser sikit, pada kanser sikit. Okey, kanser ni rawatan dia, dia tak habis buat operation, habis kemo, habis sedar. Dia kena follow up, kena buat surveillance nama dia. Kalau kolonoskopi tu lepas kita buat pembedahan semua, untuk 3 tahun pertama tu biasanya kita akan buat setiap tahun. Untuk 3 tahun pertama kolonoskopi. Sebab apa? Sebab kita kena ingat ni. Ni saya nak fokus pada kanser dah. Sebab apa? Sebab apa-apa kanser dia boleh datang balik. Dia boleh recur dia panggil. Dia boleh datang balik walaupun dia tu peringkat satu. Faham tak? Peringkat awal, stage 1. Dia boleh mari balik. Tapi untuk stage 1 dia nak recur, nak mari balik tu rendahlah berbanding dengan stage 3. Faham tak? Satu kita kena buat, sentiasa buat follow up tu. So kalau kanser usus tu memang untuk 3 tahun pertama kita kena buat kolonoskopi, tiada tahu. Lepas 3 tahun tak jumpa benda baru, tak mari balik kanser tu, biasanya 2 tahun pula lepas tu baru kita buat. Lepas 5 tahun, kata doktor kali nak okeylah makcik, dah mari dah makcik, dah cukup 5 tahun tak naik dah apa, kata doktor dia ada discharge. Cuma kalau pesakit yang berisiko tinggi untuk kena balik, ni biasa kita akan follow up lagi. Bagi setahun ke dua tahun ke, lepas 5 tahun pun kita akan bagi temujanji lagi. Yang berisiko tinggi ni, inilah orang yang ada family history, ada sejarah keluarga kan, ada sejarah keluarga kanser. Lepas tu dia ni ada penyakit macam ketumbuhan lain, macam polip ke apa. Sebab polip ni dia boleh jadi kanser. Faham tak? Polip ni dia boleh jadi kanser. Ataupun dia penyakit inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease ni keradangan yang saya kata tu, hal ni pun dia ada risiko kanser sebenarnya. Ada masa lebih lagi ke? Okey, kita masuk ke Q&A session pula, soal jawab. Ada apa-apa soalan? Encik. Punca ulcer. Punca kanser. Okey. Kanser ni dia ada tak dengar makcik, tak dengar mana. Punca kanser. Punca makanan. Okey. Dia punca makanan ni, ya memang dia ada. Dia risk factor ni, faktor berisiko untuk kanser ni, dia ada direct. Dia ada indirect, dia ada. Contoh dia, saya bagi macam makan daging. Daging merah. Ya, saya nak cerita ni macam ni. Okey. Daging merah ni kan. Okey, daging merah ni, daging lembu, daging kambing ni, dekat nak korban ni banyak makan daging kan. So saya nasihat saja, dia nak makan daging tu niat nak dapat berkat, bukan niat nak rasa sedap, bukan niat nak kenyang. Biasanya orang tua kata kalau niat nak dapat berkat biasanya tak sembelih. Sebab makan daging ni biasa sembelih. Bacalah mana-mana daging merah ni, daging lembu ni, dia boleh menyebabkan sembelih. So sembelih inilah yang sebenarnya risiko pada kanser. Sebab apa? Sebab najis-najis ni dia toksik. Lagi lama najis duduk dalam usus besar tu, dia kontak dengan dinding usus tu, dia menyebabkan perubahan pada dinding usus tu. Faham tak? Perubahan ni lah.
Oh, saya kata tu, ha, perubahan dia boleh jadi kanser apa kan. Ha, sebab tu sembelit ni tak bagus. Ha, so daging tu sendiri nak, setakat yang saya tahu, saya baca lah, dia menyebabkan sembelit. Ha, sembelit ini yang menyebabkan risiko tu, kanser tu. Sebab apa? Sebab naji lama duduk dalam perut. Pada dia dalam usus tu lama. Bila lama tu, jadi naji setuh dengan dinding tu lama. Ha, so menyebabkan mutasi pada genetik jin-jin kat dinding kan, betul tak? Ha, tu dia punya penyebab sebenarnya. Bukan direct, bukan masuk daging lembu tu kanser dah. Eh, daging lembu menyebabkan sembelit toksik, naji yang toksik tu setuh lama dengan dinding usus, itu yang menyebabkan kanser. Hmm. Ketumbuhan tak semestinya, saya kata ketumbuhan dia ada dua kan. Ketumbuhan benign dengan malignant. Malignant ni hak kanser. Tetapi ketumbuhan benign ni, dia boleh jadi malignant. Ha, kalau kita belajar bahagian ni, dia panggil adenoma carcinoma sequence. Ha, dia kena melalui empat mutasi genetik. Ha, dia ada, yelah empat, saya tak ingat lah. Dia ada P53, KRAS, EPC lah, nama genetik tu kan. Dia kena melalui tu. Ha, dah complete tu, baru dia boleh jadi kanser. So, benda ni, mutasi pada genetik ni, dia tak berlaku dalam seminggu. Dia tak berlaku dalam dua minggu. Dia tak berlaku dalam setahun, tapi dia ambil masa bertahun-tahun. Faham tak? Ha, mutation tu. Ha. Ha, mutation pada DNA tu. Ha, genetik tu. Ha, APC nama dia, satu dia punya gene tu. Hmm? Yelah. Dia tak macam ni. Dia apa-apa kanser ni, dia ada dua. Satu genetik. Satu dia panggil sporadik. Sporadik ni by chance. By chance kan? Ha. So, sporadik by chance kita tak tahu. Kan? Sebab tu ada orang ni, dia tak ada sejarah keluarga macam kanser payudara kan? Dia tak ada sejarah keluarga, tak ada apa. Tapi dia kena juga kan? Atau dia panggil sporadik ataupun by chance dia panggil. Eh, hari ni kita tak tahu. Ha, mungkin faktor lain. Faktor lain tu mungkinlah pemakanan pun ada. Environment pun ada. Ada setengah kimia kan menyebabkan kanser pun ada. Ada orang kerja, ada setengah kimia tu dia boleh menyebabkan kanser pundi kencing kan. Dia kerja dekat bahagian apa benda kilang. Dekat mama kimia tu kan. So dia boleh menyebabkan dia. So banyak faktor sebenarnya. Eh, dia bukan genetik saja dah. Ha, tapi genetik ni antara sesetengah kanser tu, genetik yang paling penting, yang paling utama. Macam kanser payudara kan, kanser usus. Ha, ni genetik memainkan peranan. Eh, keturunan juga memainkan peranan untuk kanser-kanser ni. Ada setengah kanser tu tak ada kaitan langsung pun. Ha, tak ada kaitan dengan genetik, ya. Tak ada kaitan dengan pemakanan. Tapi dia ada kaitan dengan bahan kimia lain, macam radiasi kan. Ha, leukemia. Itu biasanya radiasi kan. Kalau doktor hak jini duduk buat X-ray semua ni, ada risiko sebenarnya kanser. Kanser leukemia ada risiko. Limfoma ada risiko. Ha, sebab tu kita tengok ada doktor dapat kanser leukemia. Sebab apa? Sebab radiation tu sendiri. Ha, so penyebab, faktor yang menyebabkan kanser ni banyak. Ha, dia bukan genetik saja. Ha, dia ada yang kita tak tahu. Ha, sporadik tu lah, by chance kita tak tahu. Ada daripada pemakanan. Ada daripada bahan kimia kan. Ada daripada environment kan. So dia banyak. So tapi kalau keluarga dia ada kanser ni kan, ada kanser ni, kanser payudara kan, 3-4 orang keluarga dia ada kanser payudara, ha, biasanya ni adalah keturunan lah biasanya. Okey, terjawab soalan tak tu? Ha, okey. So ada soalan lagi? Nah, banyak lagi masa ni. Sabar buku 7 malam pun boleh ni. Ada soalan lagi ha? Ketumbuhan ni tak boleh berjangkit. Ha, dia makan jangkitan kuman. Ha, ketumbuhan dia tak berjangkit. Ha, dia tak boleh pergi berjangkit kat situ, tak boleh. Ha, sebab ketumbuhan ni macam saya katalah, dia berlaku perubahan pada sel dinding tu. Ha, sel dinding usus ke apa, sel payudara dia ada perubahan kan. Ha, so dia tak berjangkit kanser ni. Ha. Tapi keturunan, yes, ha, dia ada juga. Ha. Genetik tu ada, ha, memainkan peranan juga setengah kanser. Nah, ada soalan lagi? Macam saya kata tadi kan, dia apa-apa kanser, bila dah ada simptom, biasanya lewat dah biasa. Late onset dah biasa.
Sebab tu sekarang ni kita buat screening. Macam kanser payudara kan, kita buat mammogram kan. Macam kanser cervix kan, kita buat apa, pap smear kan, betul tak? Macam kanser usus, kita buat cek darah dalam najis, FOBT test tu kan. Sebab kalau najis tak ada darah, susahlah kita nak ni. Tapi kita ingat, yang screening ni pun dia bukan 100% sensitif. Sensitivity dia bukan 100%. Faham tak? Tapi dia boleh bagi idea kat kita. Sebab tu saya kata, dia macam ni. Kita kena tengok risiko untuk diri orang tu. Faham tak? Kalau orang tu, risiko dia risk certification dia panggil. Dia ada risk yang paling tinggi, pertengahan, moderate, yang paling ringan kan. Risiko dia bergantung macam tu lah. Genetik tu. Macam saya ada doktor, saya ayah, saya kanser usus, mak saya kanser usus, anak, adik-beradik saya ada 3 orang kanser usus. Mana dia nak kena tu tinggi? Dia tu termasuk dalam risiko yang berisiko tinggi. Faham tak? Orang macam ni, walaupun dia tak ada simptom, kita kena buat screening. Dia kalau boleh, 40 tahun kata, untuk saya takutlah ni, saya boleh, saya nak buat kolonoskopi. Faham tak? Boleh. Sebab dia masuk dalam kumpulan yang berisiko tinggi. Faham? Macam saya kata, bila dah ada simptom, yang tu biasanya dah lambat dah. Kita nak detect kanser yang tak ada simptom. Itu paling penting. Sebab apa? Sebab kesembuhan dia sangat-sangat bagus. Kanser peringkat awal ni kesembuhan sangat-sangat-sangat bagus. Dan kajian pun tak habiskan banyak duit. Kalau 3-4 ni bukan setakat operasi kena buat. Kena bagi kemoterapi lagi. Ada setengah ubat tu kanser payudara, ubat dia sampai RM30,000 sebulan. Ubat kena bayar. Kalau setahun ambil ubat tu, berapa? RM300,000-400,000 habiskan, betul tak? Atas seorang. Kalau 200 orang macam tu, berapa kajian habis duit untuk beli ubat tu kan? Betul tak? Sebab tu kanser peringkat awal ni bukan setakat untuk kebaikan untuk pesakit. Tapi untuk dari segi kewangan pun. Dia boleh mengurangkan kos rawatan tu sendiri. Okay. So ada soalan lagi? Baru 3, saya nak skornya 10 ni. Allah, Allah pada soalan. Pucuk-pucuk terjadi sembelit. Okay, so sembelit ni dia tengok pada satu umur tu sendiri kan. Kalau budak anak-anak yang sembelit ni, kalau katakan dia sembelit daripada lahir sampai ke 5-6 tahun sembelit lagi kan, so kadang-kadang penyakit dia penyakit kongeniter daripada lahir. Ada setengah pesakit, penyakit tu usus dia tak ada saraf, dia panggil hisprang, tak ada saraf. Bila tak ada saraf, usus tak boleh gerak, tak boleh nak nolok, nak tolak ngaji tak boleh. So dia menyebabkan sembelit juga. Itu satu. Nombor dua, kadang-kadang anak-anak yang muda-muda ni pemakanan pun penting. Pemakanan, lifestyle, diet semua tu penting. Makan sayur pun kurang. Tapi saya tak boleh nak salah kat anak orang lah, sebab anak saya pun tak makan sayur kak. Makan sayur pun kurang, makan buah-buah pun kurang. Lepas tu minum air pun kurang. So kalau kita kurang minum air, dia usus besar ni fungsi dia, dia punya fungsi utama dia untuk serap air kan. So kalau najis daripada usus kecil dia kurang air, dah pekat dah. Masuk usus besar sebelah kanan dah pekat dah kan. Dia nak lalu sepanjang usus besar nak pergi ke kiri sampai ke dubur tu, lagi banyak air diserap, lagi keraslah najis tu kan. Berbanding dengan daripada usus kecil, cair lagi air. Cair memang cair betul-betul. Masuk usus besar sebelah kanan. So dia lalu sebelah sini sampai dekat dubur tu, sekurangnya tak adalah keras sangat. Betul tak? Sebab apa? Sebab air dia banyak. Kan? So kurang air, kurang makan makanan, buah-buahan yang berserat. Kurang makan sayur. Ni dia panggil lifestyle lah ni. Diet semua kan. Ni pun antara penyebab utama. Dia tengok ni. Kalau orang dewasa kok, sama pula orang dewasa. Kadang-kadang penyebab dia penyakit lain. Macam hormon. Hormon ni, thyroid ni kan. Hormon kurang. Hypothyroidism dia panggil. Ni pun boleh menyebabkan sembelit juga. Ataupun dia kecil manis. Kecil manis pun boleh menyebabkan sembelit. Kebanyakan kecil manis bukan setakat sembelit. Saya kata diverticulosis kan. Itu pun dia common dekat orang kecil manis. Sebab apa kecil manis ni boleh sembelit? Sebab bila kecil manis ni dia serang saraf satu badan.
Kan? Bukan salah kaki saja. Kalau kaki, dia kebah kaki kan? Betul tak? Kalau tangan, dia kebah tangan kan? Betul tak? Tercucuk apa tak rasa sakit. Dia tengok ada luka kan? Betul tak? Tapi saraf, saraf usus pun dia terlibat sama. Jadi usus tu jadi malah. Jadi kurang bergerak. Bila kurang bergerak, kurang najis ditolak. Bila kurang najis ditolak, najis duduk bertakung kat dalam. Jadilah sembelit. Lagi lama najis duduk dalam usus besar, lagi banyak air diserap, lagi keras najis dia. Sebab fungsi usus besar ni nak serap air. Lagi lama najis dalam tu, lagi banyak air diserap, lagi keras. Saya pernah buat operation, dia umur belasan tahun awal, 12, 13 macam tu kan. Najis dia kita terpaksa buang dalam daun bedah ni. Kena bagi buat bius. Sebab apa? Najis dia besar sangat. Macam batu nisan. Dalam tu. Bila kita buang masuk daun bedah tu, kita buang, kita korek tu. Tangan saya dia macam nak bakar nak raya. Kerah tak kerah. Macam batu. Nak cakap lama tak lama duduk dalam tu. Siapa kena buat biu penuh. Nak buang tu, siapa habis darah lubang tubuh dia kan. Sebab apa? Sebab nak korek tu. Sampai tahap macam tu sekali. Sebab tu jangan pandang enteng. Betul ke bahasa saya enteng tu? Betul. Sembelit ni jangan pandang enteng. Kalau ada sembelit, dapatkan rawatan, dapatkan ujian yang sebetulnya. Kalau dia tu kata, ni masalah biasa ni doktor, tak apa. Waktu barulah tak nak bimbang sangat. Sebab tu saya selalu pesan kat pesakit saya. Bila kita dapat sesuatu simptom ni, nak-nak yang ada kaitan dengan kanser kan, fikir benda apa ni bahaya dulu. Jangan fikir benda tak bahaya. Sebab kalau kita fikir benda tak bahaya, kita tak mari hospital. Betul tak? Ada tak ada saya buat operation. Kanser batu kan. 2 tahun dah dia. Kanser batu 2 tahun. Doktor dekat Johor nak buat operation, tapi dia tak nak buat. Faham tak? Cari ubat kampung lah. Macam biasa, saya tak boleh salah lah kan. Saya dulu pun pernah kat ubat kampung. Sebelum jadi doktor lah. Sebelum jadi doktor ni ada jugalah dengar lah. Tapi pilih yang betul lah. Saya kata macam doa ilahiyah dia kan. Ustaz-ustaz yang bagus makan. Boleh lah ni kan. Okay. So 2 tahun dia simpan benda tu. Datang jumpa saya, 2-2 bulan batu dah. Dah ada pertumbuhan. So kalau daripada awal, makin sebelah je buang. Kan? Sebab tu saya kata, kita kena fikir benda bahaya. Benda bahaya, dapatkan rawatan di hospital. Modern tak modern tu Islam lah nama dia. Jangan kata perubatan modern bukan Islam. Tak, modern itulah perubatan Islam. So dapatkan, siapa doktor kata, makcik tak ada sakit apa ni makcik? Makcik dicarilah ustaz kata. Baca doa benda, ambil air tawar lah kata sebab saya cek semua tak sakit. Siapa macam tu? Barulah boleh gini. So kena fikir benda yang bahaya. Kalau saya bagi ceramah pasal breast cancer kan. Dulu-dulu breast cancer biasa saya bagi. So kita ni bila tengok cancer apa-apa ni, kalau biji kan, takut kita. Faham tak? Macam orang tengok harimau. Kan? Tahu kan? Tengok harimau takut kan? Tapi kalau anak-anak kecil tengok harimau tu, dia kata kucing besar. Dia tak takut kan? Betul tak? Sebab dia tak faham. Dia tak faham kan? Kanser tu bahaya. Dia tak faham. Dia tengok ular pun, dia kata nak tali pinggan, dia pergi main kan? Kita tengok ular, takut kan? Betul tak? Sebab kita faham. Apa itu ular? Apa itu harimau? Kena ngap sikit habis. Kan? Betul tak? Sebab tu kadang-kadang saya dengan pesakit saya ni, saya risau satu je. Saya takut pesakit tak faham apa yang kita cakap ni. Cakap bahasa Melayu dah kan? Bukan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dah. Tapi Melayu tak tahu lah, Melayu besuk. Apa tak faham kan? Betul tak? Kita risau tu satu je. Dia tak jumpa kita, lepas tu sebab apa? Sebab dia tak faham. Sebab tu saya cakap direct je. Ni bahaya ni makcik. Boleh mati. Senang tu. Mati-mati tu kerja Tuhan lah kan? Betul tak? Tapi kalau cakap, orang kata berlapik-lapik ni tak faham. Siap suka-suka dia kita. Ya, aku dah tahu. Kita pula confuse lah. Ini makcik ni faham ke ni? So, orang kata saya cakap direct je. Dia bahaya makcik. Boleh mati. Bila dia mati sikit, tengana dia kan? Betul tak? Makcik. Tengana terkejut. Tu, gitulah cerita dia. So, apa-apa penyakit, kena fikir yang bahaya. Marilah hospital, buatlah ujian betul-betul. Siapa doktor kata, oh ni penyakit biasa ni, tak payah ni, yang ni minum kicap pun boleh sembuh ni kan. Tu tak apa macam tu. Selagi doktor kata tak jumpa penyakit apa, doktor kata penyakit ni bukan penyakit tak bahaya, selagi itulah kena dapat rawatan yang sebetulnya. Okey. Tu nak panjang nasihat dia tu.
Berkepak tempat berkepak ada. Ada soalan lagi? Punca? Dia hak tebuk perut tu biasanya dia tengok jenis penyakit satu. Macam kalau kita penyakit keradangan kan. Kalau kita macam diverticulosis, dia kata boleh bocor kantung dia tu. Bocor usus keluar kan. Najis habis mata kan. Biasa kalau jenis gitu, biasa kita buat operasi, kita potong kat situ saja. Kadang-kadang kita nak sambung tak boleh. Sebab apa? Sebab najis penuh tu. Dia dah balang rongga perut ni habis najis kan. Kalau kita sambung, risiko tempat kita sambung tu bocor ada. So biasanya kita buat keluar usus. Dia panggil stoma. Bila dah okey semua 3-4 bulan, baru kita sambung balik. Ada juga macam tu. Ada yang kes kanser pun sama. Kata kanser yang datang dengan usus somak kan. Bekuk habis usus. Sebulan, dua bulan lepas saya dah buat. Siapa usus dia, usus besar-besar ni. Macam ular sawa. Besar nak pecah sikit lagi nak pecah kan. Sebab dia somak kan. Dia blok kan, dia punya kanser tu kan. Hak tu pun kita tak boleh sambung. Sebab kalau kita sambung, satu, kalau kita potong kanser-kanser, hak sini dia... dia kecil, orang ni besar. So, kadang risiko bila sambung tu, dia risiko bocor tu tinggi. Biasa kita buat lubang juga sama. Bila dah okey semua, dapat rawatan okey semua, bagi kemo dah okey semua, baru kita sambung balik. Ada juga keadaan yang dia kekal. Ada juga kita tak sambung. Nak patient pesakit yang tua yang berisiko sangat-sangat tinggi. Kita potong usus saja. Macam pesakit saya cerita tadi kan. Potong usus saja, tapi satu tu usus besar, satu usus kecil, lepas potong tu tak boleh sambung, kita buat stoma, tapi keadaan dia tu risiko dia tinggi, dia ada masalah jatuh, ada masalah buah pinggang, ada semua serba-serbi ada kat dia dah kan. So risiko sangat tinggi, kena buat operasi kali ke dua. So gitu kadang-kadang kita bincang tak dengan pesakit, ni risiko tinggi sangat pokcik ni, kalau buat ni kira kita consider kekal je lah stoma ni. So kalau macam ni kadang kita tak buat juga. So jadi kekal lah, pakai beg lah mana dia. Ada setengah operasi tu, kalau kanser kat anus, kat lubang najis tu, itu memang kita kena buang anus tu sendiri. So tak ada lubang bawah ha? So kita kena divert, buat lubang kat perut lah. Itu pun kekal, nak sambung mana sebab tak ada lubang dubur lah. Iaitu kanser yang bahagian bawah sekali. So maka, tapi kebiasaannya boleh sambung balik lah, kebiasaannya. Okey. Ada soalan lagi? Dia betul-betul jilah hari ni. Sembelit, dia tengok penyebab dia tu. Penyebab kepada sembelit tu. Kalau penyebab sembelit tu kanser, kena bedahlah kanser tu. Kan? Kalau penyebab sembelit tu kanser lah. So kena bedahlah. Kalau penyebab sembelit tu sebab kecil manis, tak ada lah pembedahan. Kita bagi ubat je lah. Ubat lawa berok, ubat cair berok kan. Yang tu je lah kita bagi. Tapi kalau penyebab sembelit tu kanser, ketumbuhan, yang tu memang kena operate lah. Tapi ada setengah keadaan dia tak berok lama, sebulan dua bulan tak berok, so najis dia keras sangat. Yang ni kalau kita buat pun bukan buat pembedahan, tapi kita buang najis tu dia panggil manual evacuation. Kita buang najis tu kita kena bagi bio penuh. Kalau kita tak bagi sedap tu dia sakit kan, betul tak? Tu kita tak biasa buat dalam dalam bedah. Kita kena korek buang najis yang keras tu. Ada tahap macam tu tau, ada. Okey, ada lagi soalan? Tak ada dah? Tak ada eh? Ada soalan, apa soalan dia tu? Bayar RM50 eh, soalan kat luar. Allah, yang tu saya tak boleh nak jawab. Yang tu saya tak boleh nak jawab, cuma Bali tu kalau yang minuman yang berserat kan, banyak fiber, yes, dia boleh mengurangkan sembelit. Apa-apa makanan, minuman yang macam kita minum fresh orange lah. Fresh orange pun bukan yang pergi perah gitu, sekali dengan apa-apa dia kan. Dia bagus sebenarnya. Sebab tu kalau nak makan air tembikai ke, air fresh orange ke apa, kalau boleh makan sekali dengan apa dia tu. Sedap tu, jangan pergi tapi. Macam... apple lah, makan buah apple kan. Hijau tu kalau boleh apa, makan sekali apa lah. Yang tu yang boleh mengurangkan, menghalang sembelit. Dia fiber, serat dia kan. Okey, tak ada soalan lah. So kalau tak ada tak soalan, saya ucap terima kasih. Ada lagi. Ha.
saya gangguan saya ni pecah. Saya buat operasi itu, dia tak berapa jelah. Oh, macam mana, Kak? Ha? Dia macam ni. Dia sama je. Dia tak kisah. Cuma saya tu lagi bagus. Dia bukan setakat fiber tapi dia banyak nutrien yang lain. Vitamin semua kan. Macam buah-buah juga. Ha. Macam mana? Ya memang. Sayur, buah-buahan, ini boleh mencegah sembelit. Ya tu lain. Ya tu biasa orang kecil manis. Dia macam, ya, brown rice semua kan. Dia kalori dia tinggi. Kita ambil sikit, dia mudah kenyang satu. Kan? Bila kita ambil sikit, jadi kurang karbo. Karbohidrat kurang kan. So dia elok untuk kecil manis sebab karbohidrat ni lalas jadi gula juga. Kan? Dia gula yang terbentuk jadi karbo tu, karbohidrat tu. So bila kita makan beras ni, brown rice ni, dia makan sikit dia kalori tinggi, makan sikit kita mudah kenyang. Kan? Bila kita makan sikit kuranglah karbo dia. Karbohidrat kuranglah. Sudah baguslah untuk kesihatan. And then dia kalori dia tinggi. Maknanya dia kalau kita makan segenggam, kalau nasi putih tu kena makan dua pinggang baru sama dengan segenggam kata ya. Ha, dah lah makan dua pinggang karbo kan, karbohidrat kan. Ha, beras kecil manis kan, tak baguslah. Ha, so kalau beras ni memang bagus eh. Kita makan dalam kuantiti yang sikit, dah kenyang, kalori dia sama macam macam makan nasi beras biasa yang banyak tu. Ha, tu bagus. Ha. Ada tu tak ada, iaitu saya rasa setakat yang saya tahu tak ada kaitan lah. Eh. Ha. Sebab dia bukan dalam grup yang tu, dia grup karbohidrat kan. Ha. Ha, dia tu saya tak tahulah, yang tu mungkin boleh baca sendiri kot. Ha. Ha, tapi setakat yang saya tahu tu lah. Ha, tak ada kaitan sangatlah. Ha. Okey. Okey, so saya ucap terima kasihlah ha yang hadir pada hari ni. Ha, semoga apa yang saya cakap ni boleh memberi manfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.